fokus kita di pihak Yayasan Bank Rakyat adalah untuk membantu B40 dan juga mereka yang kurang berkemampuan agar dapat mengurangkan beban mereka dan penyediaan untuk anak-anak ke sekolah. Bagi kami, pendidikan bukanlah perkara yang perlu dikorbankan atau boleh dikompromiskan. Kita jangkakan pada tahun ini sebanyak 148 lokasi. Di seluruh negara. Dan ini lokasi kelima dan kita bergerak terus. Dan hari ini di Titi Wangsa saja kita di Kampung Baru, kita beri kepada 244 penerima. Lepas ni saya akan ke Taman Maluri, lepas tu saya akan ke Keramat dan kemudian ke PPR Hiliran Nampang. Jadi total penerima bagi Parlimen Titi Wangsa sebanyak 1,000 orang penerima. Jadi kita cuba untuk meringkaskan majlis, mempercepatkan agar mengikut SOP dan tak wujud kluster baru. Jadi pemilihan bantuan tu mana? Individu-individu yang dipilih? Individu tu kita dapat daripada list Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan juga kita dapat daripada, kita ada Ikasih punya list dan juga daripada wakil penduduk setempat. Mereka yang hantar list kepada kita, yang mana layak menerima dan mungkin yang dah mungkin tak terima bantuan dekat tempat lain. Kita tak nak buat redundancy lah. Sangat bersyukur kerana Yayasan Bank Rakyat telah membantu meringankan beban rakyat-rakyat yang kurang pendapatan ni. Jadi sangat-sangat berterima kasihlah kepada pengerusi Yayasan Bank Rakyat, Datuk Nazir Hussein, dan juga pada Bank Rakyat itu sendiri. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Yayasan Bank Rakyat kan, Bank Rakyat. Pertama sekali Datuk Nazir kerana memberi semangat kepada kami yang memerlukan, dan kami sangat terharu dan berterima kasih banyak kan. Itu saja.